Wahai para manusia, para janda, para duda, para nenek moyang dan kakek kita tercinta, Sugiono. Panu kuras kudap, usbuntu belaginjal, berak, mencret, gondok akan sembuh dengan ramuan saya serba 5000 yang saya dapat dari warisan nenek moyang saya zaman Hindia Belanda. Apakah kamu percaya dengan perkataan saya, anak muda? Saya percaya padaku. Oke, baik, kamu percaya. Apa keluhan Anda datang ke sini? Saya kekurangan nafsu makan, Pak Dukun. Kira-kira saya ke sini bisa membuat saya gemuk dengan pengobatan Pak Dukun? Oke. Bila Dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, akan kubuat kau gemuk tanpa makan. Tapi sebelum kita lanjut, kamu dengar bagus-bagus. Sebelum saya baca mantra, kamu diwajibkan sawer uang di atas piring ini. Iya, Pak Dukun. Iya, Pak Dukun. Iya. Bagus, bagus, bagus. Iya, Pak Dukun. Nafsu makan nafsu tinggi. 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 Nafsu sembarang, nafsu segala-galanya. Berani. Ingat, kalau kau pulang belum ada tanda-tanda nafsu makan, saya sarankan kau untuk beli saja obat di Lazada fake herbal menambah nafsu makan, ya. Dan juga ingat, sebentar pulang sebelum makan, kau harus minum dulu obat minyak parfum lintah besar segala-galanya. Bawalah obat ini pulang. Pulanglah, anak muda. Terima kasih, Pak. Genjo, kita berhasil, kan? Berhasil, sayang. Aduh, sayang. Masyarakat di sini nih, saya tipu sama mereka tidak tahu saya. Syukur kalau begitu. Iya, Genjo. Supaya kita ini makin sukses ke depan nih. Aduh. Kok tenang, sayang? Kalau soal begini nih, tipu menipu begini nih, saya senior nih. Ah, makin cinta. Tapi kita tipu orang begini nih, nanti besok lusa nih kita dapat karma nih, Genjo. Karma? Wih. Mana? Tuhan juga tahu kok kita orang susah begini nih. Yes. Tidak mungkin kah dia kasih kita karma tuh? Itu sob. Nah, kalau begitu, saya juga berdoa semoga kita tidak dapat karma. Aduh, ini uang-uang nih, kok pergi beli, sob. Pergi beli beras 50 kilo. Beras 50 kilo? 50 kilo memang saya jangan tanggung-tanggung tuh, kak. Pergi, sayang. Aisyah love you, kak. Nanti kalau mereka mau datang berobat, kau kasih tahu saja, bilang, Pak Dukun lagi meditasi. Oke? Okay? Gampang, itu masalah kecil tuh. Terus aku panggil sebuah. Nah. Sejalan dulu. Iya. Cari Dukun lagi. Soalnya punya penyakit nih, sudah kambuh lagi. Kok kasih tahu dulu? Punya sakit apa sebenarnya? Kan selama ini kan kita dua kan cuma teman. Saya takut kalau kau kenapa-kenapa lagi. Saya rasa saya punya nada nih sakit sekali.
Jangan-jangan kau sakit karena Genjo. Karena Genjo selama ini anggap kau sebagai pelampiasan saja. Makanya kau pendari itu sering sakit. Aduh, Ucok. Jangan omongnya sebarang, Kak. Saya ini omong betulannya. Saya sakit betulannya. Kau nih. Saya mau bantu kau bagaimana ini? Soalnya kan kita sudah pergi ke 5-6 dukun juga. Kau belum juga sembuh. Tapi kau tenang saja, ya. Saat tadi ada lewat di Genjo punya rumah. Ada tulisan papan pelang itu dukun setan Flores juga. Itu anaknya dukun tiba-tiba saja. Ilham itu dia dapat dari dia pendek moyang dari Hindia Belanda. Oh, begitu kah? Ya. Kok begitu kita kesana, Sule? Ayo, siapa tahu dia punya garis tangan cucu-cucu. Supaya saya juga bisa sembuh, Kak. Oke, oke. Pakai sandal. Hati-hati. Sinta, beras 50 kilo sudah datang nih. Sinta, beras 50 kilo sudah datang ini nih. Genjo. Aduh. Wah, sudah datang, eh. Sudah. Ini masak suara. Terlihat pengangguran padahal berpenghasilan. Terlihat di rumah saja padahal uang datang dari mana-mana. Mantap. Selamat sore, Genjo. Woi. Dia nih, hamil lagi kah? Hamil? Siapa yang buat anak? Hah? Eh, Genjo, kau pikir saya perempuan macam apa? Sorry ya, jangan panggil saya Genjo. Panggil saya Dukun Setan Flores. Mau Dukun Setan Flores kah? Dukun NTT kah? Dukun Indonesia kah? Saya tidak peduli. Iya, Genjo. Kami datang ke sini hanya mau berobat saja. Soalnya saya punya dada ini sangat sakit kami. Kalau soal yang begini nih, saya punya makan minum. Masuk. Ayo, masuk. Jenny, apa kabar, Jen? Tidak baik. Oh. Ini istri saya, Sinta, Nona Gireng Gemu. Aduh, Genjo. Sekarang penampilan beda, ya? Penampilan ikut profesi. Ya kan, saya? Oh iya dong. Silakan duduk saja. Mari. Kamu duduk dulu di sini, kami ke belakang sebentar, ya. Oke. Iya. Sabar, ya. Sinta, kau doakan saya supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kau tenang, saya pasti doakan yang terbaik untuk kau. Semoga sukses. Ya sudah, kalau begitu kau bawa ini kembang tujuh rupanya. Semoga kau sukses. Oke. Okay. Dah. Ucok, Genjo itu betul-betul dukun tidak? Kenapa pas kita datang tadi, dia langsung tanya saya ini hamil kan tidak? Aneh sekali. Sudahlah, jangan banyak bacot. Kita ikuti alurnya saja. Soalnya dukun sekarang nih pintar-pintar cari duit. Kenapa nih orang dukun ini disebut orang pintar? Hei, karena kamu yang datang ini kamu bodoh-bodoh semua. Ayo ikut saya. Oke, baca. Sebelum kita lanjut dengan baca mantranya, diharapkan untuk saweran uangnya simpan saja di atas piring ini supaya adik kita Jenny tercinta cepat sembuh. Baik, Pak Dukun. Oke, ya. Iya, Pak Dukun. Soal itu tenang saja, biar saya yang atur. Oke, kita lanjut.
setan Flores, setan NTT, setan Indonesia, setan dunia, pesulap Nera, pesulap dunia, semua dukun-dukun di dunia, datanglah dan kita bersama-sama bernyanyi untuk menyembuhkan anak kita, Jenny tercinta. Wongkong ini ku dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Oh, oh ya, oh, aku yo orang mampu. Tidak sekuat aku menyembuhkanmu. Semoga kamu cepat sembuh. Dok. Amin, 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 amin. Wahai semua supir-supir, supir Larantuka, supir Maumere, supir Ende, supir Bejawa, supir Manggarai, supir Labuan Bajo, semua supir, bawalah bus-bus kalian ke sini dan angkatlah penyakit, angkutlah penyakitnya adik kita Jenny dan buanglah ke jurang. Dor! Ini ada sedikit obat satu plastik untuk kau minum di rumah dan semoga kau cepat sembuh. Terima kasih Pak Dukun. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya ampun. Uang banyak. Baik Cinco. Stop kau dari dukun palsu di kampung ini. Stop kau bersama istrimu menipu-nipu orang di kampung ini. Pesulap Merah, saya minta maaf kak, kau jangan bongkar saya punya trika. Pesulap Merah akan kutuk dirimu bersama istrimu. Stop! Kau mau pesulap merah kak, kau mau cede merah kak, cede hitam kak, cede biru. Ini kau tangkis sudah ini. Saya sudah pakai cede terbalik ini bos. Saya, dukun, NTT, kau senggol sudah, cede sudah terbalik, kau bisa apa? Merasakan supak merah, hukum karma akan menimpa dirimu.